setelah Pretty Boys kebetulan banyak callingan aja sih. Ada beberapa callingan dan pas gue liat skripnya itu lumayan masih gak begitu keluar dari gue lah. Maksudnya gue masih suka banget skripnya kuat. Itu juga bestseller, jadi why not lah. Pengalaman baru juga, gue bakal main film pertama, berarti ini film kedua. Gue berperan sebagai... Aduh, males lagi ceritanya. Gue seperti apa gitu? Sebenarnya enggak, sosoknya gue pacarnya salah satu pemeran di situ. Kebetulan juga laki-laki. Kebetulan ini dadakan banget deh. Tapi begitu gue baca skrip, baru mau big reading tanggal 1 besok. Jadi mungkin bisa cerita banyak baru besok kali ya. Cuman gue perannya gak banyak-banyak banget kok. Jadi kayaknya gue cukup capable lah. Susah dong. Masalah. Sebenarnya susah-susah gampang sih. Kalau yang kemarin di Pretty Boys itu kan emang pure ya. Lo pakai kutek, lo pakai you dress like a woman gitu loh. Kalau ini enggak. Ya kayak masa kini tapi masa gitu, ngerti gak lo? Canggungannya banyak ya, kayak gue tuh punya masalah skrip, jadi gue tuh skipan. Soalnya gue baca skrip, gue bisa lupa dialognya gitu, tiba-tiba, gak tau ada penyakit apa tuh ya. Lo pernah ngalamin gak sih? Kayak kehilangan daya ingat aja gitu, makanya biasa tuh director gedek banget sama gue. Lo baca, ambil benang merahnya, gak usah lo baca abis itu. Jadi lo ambil benang merah terus lo improve gitu. Antisipasi gue harus kayak gitu, kalau gue gak bakal apal. Gue big. Gue gak naik kelas lo berapa kali tuh. Filmnya 4 gue tahun ini. Oh, sombong ya gue. Iya. Iya kan ya, 4 ya film gue ya. Ini masih yang pertama sih, tapi nextnya masih digodok. Sebenarnya gue juga pengen milih sih, gue gak pengen main peran yang gue gak capable aja gitu loh. Secara gue juga baru, daripada gue mengecewakan kan. Jadi gue kalau film gue liat skripnya dulu deh, kalau gue ngerasa, gue kayak gak bisa deh, enggak deh gitu loh. Makanya mungkin ini film terakhir gue untuk berperan kayak gini cukup kali. Gue udah ya udahlah inilah gitu loh. Makanya gue mau ngobrol nih untuk film selanjutnya kalau bisa perannya jadi kayak Reza Ardian gitu loh, tau gak lo? Cap. Ya gue kan cowok banget lo ngeliat gue dong. Ya sebenarnya gue nggak pernah bikin image ya, udah gue gini aja gitu. Kebetulan perannya lagi dapet rezekinya ini aja gitu. Jadi menurut gue juga susah lah sebenarnya acting tuh, menurut gue susah sih kalau lo nggak intuit, tau gak lo? Jadi menurut gue apapun perannya sulit. Kayaknya enggak dulu ya, gue takut lah udah punya anak gue. Iya, kecuali bayarannya 8 digit ya. Gue tuh pengen banget jadi preman tapi enggak ada yang nawarin. Tau enggak lu? Anak band gitu kayak. Gitu lagi, belum kali ya. Enggak sih, tetap musik lah gue. Menurut gue musik sama film sama aja sih. Proyekin baru gue paling gue Killing Me lagi reunian. Gue main di Hammersonic sama Slipknot. Terus gue juga punya band Lyong, baru keluar single sama Danila kemarin. Paling baru itu sih sama film. Itu juga udah capek men. Gue rencana abis sama Danila mau sama Vincent sih. Mau featuring sama Vincent. Sama The Cash.